terdengar suara merdu dan unik dari alat musik suku Baduy yang saling bersahutan itu samar-samar terdengar dari balik gubuk bukit. Peluh yang terasa meleleh dan rasa lelah setelah sekitar 3 jam menelusuri jalan setapak yang membelah hutan perbukitan sepertinya lenyap seketika. Jarum jam di tangan berdetak menuju angka 9 pagi. Udara mulai hangat, matahari pun mulai pelan menanjak. Benar saja sahabat, sepelemparan batu berjalan lagi dari sebuah bukit yang gundul. Tampak orang-orang Baduy di pedalaman ini tengah berjalan. Mereka berpakaian khas suku Baduy dengan samping aros yang menyerupai rok pendek dan telekung. Warna pakaiannya seragam sahabat. Telekung itu adalah semacam baju yang dipakai di atas. Kalau tidak hitam, mereka selalu pakai warna putih. Begitu juga ikat kepalanya, hanya kalung atau gelangnya saja yang tampak warna-warni. Tak lupa mereka selalu menyandang golok di pinggangnya. Rawayan bagi seluruh warga Banten khususnya pasti identik dengan suku Baduy pedalaman yang tinggal di daerah Kabupaten Lebak. Banyak versi asal-usul yang menyebut dari mana warga Baduy berasal. Namun paling terkenal adalah kisah warga Baduy merupakan keturunan Pajajaran yang mengasingkan diri ke wilayah pegunungan, daerah pegunungan Kendeng di Banten Tengah pada abad ke-12. Bagaimana orang-orang dari kerajaan Pajajaran mengasingkan diri ke wilayah yang kini dihuni warga Baduy sekarang? Ditulis oleh Ju Wisno dalam buku berjudul Potret Kehidupan Masyarakat Baduy, terbitan tahun 1987. Sahabat Karedok, dalam bukunya itu, Ju Wisno menyebut awal mula pengasingan terjadi saat wilayah Banten dikuasai oleh Sunan Gunung Jati yang membawa misi menyebarkan agama Islam. Sejumlah orang yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun dari Kerajaan Pajajaran memilih melarikan diri ke arah selatan Pulau Jawa, Banten, meninggalkan istana kerajaan mereka yang disebut Megah. Dalam pelariannya selama berhari-hari, rombongan itu kemudian tiba di hulu sungai Ciujung di jantung pegunungan Kendeng. Tempat itu kini disebut sebagai Panembahan Arca Domas atau Petak 13. Lokasi ini merupakan daerah terlarang, di samping merupakan kawasan tertutup yang sangat rahasia bagi siapa saja, tulis Ju Wisno dalam bukunya. Sahabat Karedok Misteri dimanapun kalian berada, dilansir dari situs bantenhits.com,
Rawayan menurut penulis etnografi suku Baduy, Ahmad Yani, adalah berasal dari buhun Sunda atau bahasa asal tertuanya. Menurutnya, rawayan berarti jembatan gantung atau yang oleh masyarakat Baduy disebut cukangan, yang terbuat dari bambu, bisa jadi dari kayu, tali, dari ijuk pohon aren, dan lainnya, sahabat. Rawayan dibuat untuk menyeberangi sungai. Umumnya, di daerahnya terdapat bagian-bagian yang saling melengkapi. Di antaranya, ruyung, galur tihang, kekembing, sunduk, dan tali injuk. Yang unik dari proses pembuatan jembatan ini, semua kegiatan dilaksanakan dalam satu hari, walau persiapannya bisa mencapai satu bulan. Sahabat Karedok Misteri, ratusan tahun mereka menyimpan rapat-rapat budaya hidup dalam pengasingan di hutan pedalaman. Tanpa sabun, pasta gigi, dilarang memakai sendal sepatu, listrik, berpantang naik kendaraan, makan daging kambing, dan tidak bercerai. Sesekali mereka keluar, nyaba bapak gede untuk menyerahkan upeti. Mereka juga tak pernah sakit karena mempunyai ilmu kesaktian yang turun-temurun. Sahabat.